ancaman nuklear memberi impak yang lagi besar berbanding keganasan biologi. Sebelum itu, terima kasih Puan Tuan yang dipertua Dewan, rakan-rakan di perwakilan pembangkang, perwakilan kerajaan seterusnya, warga Dewan yang sudi bersidang pada hari ini. Baiklah, saya ingin menjawab bidasan yang dihasilkan oleh yang berhormat Menteri Ketiga tadi. Pada hari ini, yang berhormat Menteri Ketiga bercakap kosong seperti ting kosong warga Dewan yang mulia. Hanya boleh dibanding-banding saja pada hari ini. Mereka tidak tunjukkan sumber atau bukti kami mahu autoriti bukan auta semata-mata dari segi bagaimana kita adakan pada hari ini keganasan biologi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini juga mereka menyatakan bahawa peristiwa Black Death ini merupakan peristiwa yang lama. Mengapa mereka tak tunjukkan peristiwa yang sudah berlaku sekarang mengikut konteks semasa warga Dewan yang mulia pada hari ini, namun gagal ditunjukkan di perwakilan pembangkang kerajaan pada hari ini Dewan yang mulia. Pada hari ini, kita terus bergerak kepada hujah pertama iaitu ancaman yang lebih besar di perwakilan pembangkang. Saya ingin menjawab bidasan yang berhormat Menteri Ketiga pada hari ini. Ya, kami pada hari ini, Dewan ingin berbincangkan tentang ancaman yang kita perlu lebih berwaspada. Bukan kita ingin berbincang tentang usaha atau sebagainya warga Dewan muda pada hari ini. Namun mereka bercakapkan usaha. Namun usaha itu kelaut warga Dewan yang mulia. Pada hari ini, kita ingin berbincang bagaimana keganasan nuklear pada hari ini patut kita lebih berwaspada berbanding keganasan biologi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka pada hari ini, biar Mohd Menteri Ketiga hanya bercakap kosong tanpa mementekankan apa sumber ataupun fakta dan sebagainya pada hari ini warga Dewan yang mulia. Baiklah, selesai menjawab bidasan Menteri Ketiga, maka saya terus dengan gerak kerja di perwakilan pembangkang pada ini membidas hujah-hujah di perwakilan kerajaan. Baiklah, sebelum itu saya berhormat. Yang berhormat menafikan keadaan tindakan usaha yang melambangkan berwaspada. Justru kalau kita tidak bincangkan tindakan usaha, apa keadaan waspada yang berhormat inginkan? Terima kasih Yang Berhormat. Pada hari ini, keadaan berwaspada maksudnya kita perlu melihat daripada bagaimana impak pada hari ini yang di-Pertua Dewan. Penyidik kami ingin melihat kepada impak atau bagaimana yang ancaman nuklear ini lebih besar berbanding keganasan biologi. Usul kita bukan meminta usaha atau sebagainya pada hari ini di-Pertua Dewan. Mana situasi yang lebih berwaspada perlu kita tunjukkan pada hari ini warga Dewan yang mulia. Baiklah, selesai menjawab izin, saya terus dengan gerak kerja di perwakilan pembangkang membidas hujah-hujah pincang di perwakilan kerajaan. Itu hujah kedua di bawah kata kunci belum ada perundangan yang khusus. Warga Dewan yang mulia, pada hari ini undang-undang yang khusus telah dinyatakan Yang Berhormat, yang Ketua Pembangkang telah menyatakan, iaitu Konvensyen Senjata Biologi di Geneva 1925 merupakan undang-undang keganasan biologi itu yang di-Pertua Dewan. Pada hari ini, mereka tidak peka dengan keadaan sekeliling. Maknanya pada ini, mereka memekakkan telinga mereka sendiri untuk kita adakan keganasan nuklear pada hari ini. Maka pada ini, mereka tidak sedar bahawa undang-undang telah kita adakan. Bukan undang-undang kita tiada warga Dewan. Baiklah, pada hari ini kesan nuklear lebih besar berbanding keganasan biologi. Kerana apa? Kita masih ada langkah pencegahan, langkah untuk berawat dan sebagainya. Kita masih ada ubat untuk menangani dan warga Dewan yang mulia pada ini. Namun, apabila sekali bom nuklear dicantum, katakanlah di rumah mereka warga Dewan yang mulia pada ini, mati terus semua orang dekat sini akibat radiasi warga Dewan yang mulia pada hari ini. Baiklah, selesai hujah kedua, masih terus dengan hujah perdana di perwakilan pemerajaan. Saya duduk-duduk Yang Berhormat. Baiklah, pada hari ini saya terus dengan hujah pertama iaitu prosedur kewujudan. Yang Berhormat, genetik masih lagi boleh dikawal. Jikalau dia meletuplah Yang Berhormat, masih kita tidak dapat dikawal dan merangkut banyak nyawa berbanding jikalau kita pada hari ini memilih nuklear ini lebih kita perlu memberi tekanan atau lebih kita perlu berwaspada ancaman nuklear ini kerana lebih impak yang lebih besar berbanding keganasan biologi. Saya beri contoh iaitu H1N1 sudah ada langkah pencegahan, iaitu dari segi ubat oseltamivir dengan zanamivir merupakan ubat untuk mengawal penyakit H1N1. Pada hari ini H1N1 merupakan penyakit genetik. Katakan yang dikatakan oleh Yang Mahabab Penyakit merupakan salah satu keganasan biologi. Namun mereka tidak tunjukkan bahawa dengan adanya keganasan biologi ini terus untuk kita katakan keganasan biologi terus untuk kita berwaspada. Sedangkan pada hari ini situasi semasa ancaman nuklear, walaupun ada undang-undang dan sebagainya pada hari ini, kita perlu sedar semua negara-negara ini mampu membom nuklear ke negara-negara lain untuk
ancaman yang lebih besar. Makna kata pada hari ini, kita perlu lebih berwaspada dan ada ancaman nuklear berbanding keganasan biologi tuan yang dipertua Dewan. Menurut kami ini perwakilan pembangkang, iaitu Dewan ini percaya keganasan nuklear perlu lebih waspada dari keganasan biologi. Bermakna kata pada hari ini, kita perlu melihat kepada impak-impak nuklear berbanding impak keganasan biologi. Sedangkan biologi kita sudah ada langkah pencegahan. Contohnya virus Zika yang dikeluarkan oleh WHO untuk langkah pencegahan. Dari segi kita perlu minum air yang banyak, kita perlu duduk dalam kelambu, mendapat rehat yang cukup dan sebagainya pada hari ini. Maka pada hari ini tidak perlu untuk kita katakan keganasan biologi, untuk kita terus lebih berwaspada. Sedangkan pada hari ini kita perlu melihat daripada segi ancaman nuklear memberi impak yang lebih besar dan merakut nama yang lebih banyak dan mampu untuk kita katakan satu kawasan itu punya yang berhormat. Pada hari ini yang berhormat saya beri contohlah peristiwa Hiroshima Nagasaki mempunyai 15 kiloton nuklear pada hari ini. Namun pada tahun 2017 telah meningkat 330 kali ganda yang berhormat sebanyak 57 megaton. Yang berhormat bayangkan bagaimana impak nuklear ini terus jatuh ke bumi ataupun dilontarkan jatuh ke tanah pada hari ini, maka impaknya lebih besar berbanding peristiwa Hiroshima Nagasaki pada hari ini. Mulia. Maka apabila 57 megaton pada hari ini merupakan satu jumlah yang sangat besar, peningkatan yang sangat besar pada hari ini, sebab itulah kami katakan kita perlu lebih berwaspada kepada ancaman nuklear berbanding keganasan biologi tuan yang dipertua Dewan. Saya pintar satu yang dalam Dewan yang mulia pada hari ini. Saya minta untuk kita sedar bahawa keganasan nuklear sebenarnya mempunyai impak yang lebih besar dikarenakan teknologi pada hari ini makin berkembang. Dan kita perlu sedar negara-negara yang maju boleh meletakkan bom nuklear dan sebagainya pada hari ini, perlu untuk kita sedar. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum.